teko listrik diisi air sebanyak 1,5 kg, berarti massa air 1,5 kg. Suhu air mula-mula 20 derajat Celcius, T1 20 derajat Celcius. Dan kalor jenisnya 4200 C sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Apabila kalor yang diserap adalah 378 kilojoule, Q-nya 378 kilojoule, maka suhu akhir air adalah suhu akhir berarti T2-nya berapa? Nah, kalau kalor maka rumusnya ada Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, sekarang ditanya adalah suhu akhir. Kita tahu bahwasanya ini adalah delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Maka cari dulu delta T-nya untuk mengetahui T akhir. Maka untuk cari delta T sama dengan Q per M dikali C. Q-nya adalah 378.000 dibagi M. M itu massanya 1,5, C-nya 4200. Oke, 378.000 ini dibagi 1,5 kali 4200 itu lah 300, kalau dibagi ini mendapatnya 60. Nah, kita masukin ke ini data T 60, T2 kita cari dikurang T1 nya 20, berapa dikurang 20 hasilnya 60, tentu adalah